Komisi Pemilihan Umum Daerah Oku Timur menggelar bimbingan teknis aplikasi pelaporan dana kampanye calon anggota legislatif dan Pilpres 2019. Menurut Ketua KPUD Oku Timur, Rialdi, yang ditemui mengatakan, tujuan dari BIMTEK untuk menekan terjadinya kesalahan dalam pelaporan dana kampanye partai politik dan perorangan. Setiap parpol diharuskan membuat rekening dana kampanye dan NPWP per calon legislatif. Dana kampanye dilaporkan ke KPU yang akan diaudit oleh akuntan publik. Imam Tasrul, Sriwijaya TV.